Anda kembali dalam Sekilas Jawa Timur. Kecelakaan adu banteng antara truk versus mobil box terjadi di Jalan Raya Ponorogo, Madiun pada Senin 29 Januari 2024 sore. Tepatnya di utara Mapolsek Babadan. Dilaporkan satu orang mengalami luka-luka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Pramita Kusumaningrum. Terima kasih rekan Ika. Benar sekali bahwa kemarin pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sore terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk melawan mobil box yang terjadi di Jalan Ponorogo Madiun, Kecamatan Babatan, tepatnya di utara Mapolsek Babatan. Pantauan saya kemarin di lokasi kecelakaan adu banteng antara dua kendaraan tersebut cukup mengerikan. Tidak hanya itu, dilaporkan ada satu orang luka-luka adalah Hendy Christian. Yang mengalami luka-luka Hendy Christian adalah sopir dari truk bernomor polisi AE 8176 BE. Hendy Christian sendiri mengalami luka setelah terjepit. Petugas dari Satlantas Polres Ponorogo, juga dari Polsek Babatan, kemudian dari tim medis berusaha untuk mengevakuasi korban tersebut berjalan sekitar 15 menit. Ketika berhasil dievakuasi, korban yang merupakan warga Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tersebut merintih kesakitan karena memang dari laporan yang saya terima korban mengalami patah tulang pada kaki. Dari keterangan salah satu saksi bernama Pion, dia mengaku bahwa kecelakaan tersebut ada di depan matanya. Dari keterangan Pion, saksi mata tersebut, dia menjelaskan bahwa awalnya dari arah utara menuju Selatan atau dari arah Madiun menuju Ponorogo ada kendaraan Elf, kemudian di belakangnya ada kendaraan truk yang mengalami kecelakaan tersebut. Kendaraan Elf saat di lokasi berbelok ke kanan atau ke arah barat, kendaraan truk yang berada di belakangnya berjalan semestinya juga tidak terlalu laju atau tidak terlalu kencang. Masnya dari sebelah selatan atau dari Ponorogo menuju utara menuju kota Madiun ada mobil box tersebut diketahui tidak mematuhi atau kurang konsentrasi dan kecelakaan tidak bisa dihindari sehingga adu banteng antara truk dan mobil box sehingga menyebabkan sopir truk Hendy Christian harus mengalami terjepit dan baru bisa dievakuasi 15 menit kemudian. Dari keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo itu Abdulholik menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan olah TKP sesaat setelah kecelakaan pun setelah melakukan evakuasi terhadap supir. Dari keterangan Kadit Gakum tersebut mengaku bahwa memang apa yang dikatakan saksi itu benar bahwa kecelakaan ini karena mobil box kurang berhati-hati untuk sopir telah dibawa ke rumah sakit terdekat dan untuk kedua kendaraan sudah dievakuasi setelah kecelakaan. Lalu untuk sopir mobil box tidak mengalami luka sehingga sampai saat ini masih dimintai keterangan di unit Bakum Satlantas Polres Ponorogo. Seperti itu rekan Eka, laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pramita laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribunas, berikut ini adalah wawancara dari saksi mata bernama Tion. Kan dari sana, dari utara itu kan ada travel. Ke barat. Terus truknya ini kan pelan-pelan gitu loh, Mbak. Dari sana itu
boxnya itu kelihatannya udah oleng. Udah oleng, ya. Marka-marka gitu ya. Iya, langsung ngantem ceknya ini. Anu Pak ya, terdengar benturan keras nggak? Iya, keras. Pak, posisi jenengan di mana? Di sini saya. Oh, mau keluar. Mau keluar. Itu. Itu tadi ada yang lupa Pak kalau pengaturan jenengan. Benturnya itu. Benturnya itu. Cukup lama nggak pengeluaran anunya? Tadi kayaknya terjepit ya, itu. Ya, 15 menit. Sana. 15 menit baru bisa dievakuasi. Iya. Oh, gitu ya. Tadi sekitar berapa menit yang lalu, Pak? Setengah jam ya. Ini cukup macet nggih gara-gara. Ya, oke, siap. Nggih. Bapak Parngas mah? Jenengan? Yon. Yon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.